sebagai upaya untuk menjaga tata kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik, dan Rem 033 Wira Pratama bersama dengan Wali Kota Batam Kepulauan Riau lakukan giat tatap muka dan pembekalan kepada para ketua RT, RW, lurah, camat, babinsa, babin potmar, babin kamtipmas, dan ramil juga kapolsek sewilayah Kota Batam. Kemudian dengan perkembangan teknologi itu. Brigjen TNI Gabriel Lema, Komandan Resort Militer 033 Wira Pratama mengatakan, kegiatan ini dimaksudkan untuk menghidupkan, memantapkan, dan mengangkat kembali kultur budaya dan jati diri bangsa, mengingat eskalasi pergolakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin meningkat dalam segala konteks. Apalagi di tengah-tengah situasi tahun politik, semua pihak baik itu perangkat pemerintah, serta tokoh-tokoh masyarakat diharapkan semakin meningkatkan kepedulian terhadap situasi perkembangan di lingkungannya, termasuk kerawanan-kerawanan serta kemungkinan yang menyangkut keamanan, kenyamanan, dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat. Masalah hanya dengan diri wajiblah. Tentu kepekaan terhadap perkembangan situasi di wilayahnya. Kalau sudah demikian kan yakin dan percaya. Ini apapun yang sifatnya terjadi dengan penyimpangan-penyimpangan dari struktur ataupun kehidupan, kultur budaya, ataupun kearifan di wilayah tersebut, ini dapat mudah dideteksi atau diketahui lebih awal oleh. Tetapi jangan kita melihat sesuatu itu kita bergerak kalau sudah bahaya. Kalau sudah tidak. Sedini mungkin kita lihat kondisi Batam, wilayah Republik, terutama Batam ini aman dan kita katakan aman dan nyaman. Di titik aman dan nyaman ini, kita punya kepedulian untuk saling mengingatkan terus. Jangan tunggu terjadi sesuatu dulu, baru kita kategori itu rawan, ini berat dan sebagainya. Tapi rebut ruang dan waktu dalam kondisi aman dan nyaman ini, kita lebih banyak berbuat. Hal yang paling mendasar itu, rapatkan barisan terus, kedekatan. Sehingga sesuatu itu kita lebih utamakan cepat terdeteksi, itu yang paling penting. Tugas demi Batam yang kita cintai. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV, salam Tribrata. Tentang cinta.